Ini Bose mau ada manggung sama Dewa 19 dan Nyonya di acaranya Pak Dasko. Nya guys, Nyonya udah siap. Bismillah, OTW. Bose guys, Bose sama Pak Terawan guys. Bose. Pengukuhan yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad SH/MH sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Sebagai Profesor dalam bidang ilmu hukum, semoga Allah memberkati. Kenapa dia? Kenapa kakak itu nggak bisa tinggalkan? Biarin aja. Iya, yang bisa itu menjadi survival. Daripada kankernya hilang, orang yang juga mati. Ya, kalau kataku semua orang punya cancer. Semua orang yang dimakan apa aja kok, jeruan, makan buah kayak gini-gini kan mungkin nggak ada organisme. Gak bangga dengan kenakalan lu? Ada, perempuan nakal awet hidup nggak ada. Kalau teori itu bisa salah, kalau riset itu lain. Mati itu gak ada hubungan dengan olahraga. Ya, aku cuma mati gak ada hubungan dengan penyakit. Mati itu orang karena kontrak yang masih training. Kontraknya sudah habis. Kok lagi ngelamun ini mati ya iso. Make up sendiri, mandiri. Bukan BCA. Wah, nyanya. Ya hayu. Biar akrab guys, Bose guys. Ono ae guys. Bib, kobra mana Bib? Kobra. Jangan lupa guys, sepatu Dewa segera di launching, sepatunya Ayuke. Nanti infonya di-update di mana belinya, di mana sosial medianya nanti saya update terus. Oke ya. Kabar ya. Sesaat lagi. Enggak lama lagi berarti ya. Sepatu dewa guys, siap. Pak Mehmet tadi sama Firsa ya zuhurannya? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, anaknya Teteh ini loh. Hatinya. Nyonya balik guys, Nyonya. Baru. Bukan yang baru, beda. Ya, hati-hatinya. Hati-hatinya. Terima kasih. Stand by, siap-siap guys. Hari ini Bose mau ada manggung sama Dewa 19 dan Nyonya di acaranya Pak Dasko. Acara pengukuhan Bapak Sufmi Dasko guys. Dewa dan Nyonya bakal main di Sentul City. Waktu menunjukkan jam tujuan ini guys. Nyonya guys, nyonya udah siap. Bismillah, OTW.
Sudah sampai guys, sudah sampai Sentul City. Alhamdulillah udah sampai, udah sampai. Kanan kiri bunga semua guys, bunga. Wose. Mas Rade? Ya. Ya. Siap. Bose guys, bose sama Pak Terawan guys. Jadi nggak foto. Harus. Nyonya diserbu foto. Bose, bose. Bose guys, bose. Aduh, padas kok guys. Pengukuhan yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad SH/MH sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Berkumpul bersama di Sentul International Convention Center dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad SH/MH sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Thank you.
kepada yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 60442 garis miring MPK titik A garis miring KP 0701 garis miring 2022 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung tanggal 1 Oktober 2022, nama Dr. Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, NIDK 895443021, tempat tanggal lahir Bandung 7 Oktober 1967, pendidikan S3 tahun 2016, pangkat penyetaraan golongan ruang TMET, jabatan angka kredit lektor 201 Februari 2017, unit kerja Universitas Pakuan, dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi profesor dalam bidang ilmu hukum dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Anak pertama dari empat bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Haji Dr. Andes Ahmad Dakyan Sukun dan Ibu Haja Siti Rosdia Yusuf, yang juga merupakan anak keempat dari Haja Jamila dan HM Yusuf Radin Temanggung, anak dari Bupati Mangku Sambar, seorang kepala marga yang merupakan keturunan dari kepala penguasa marga, yaitu Pangeran Ratu Jimat. Pangeran Ratu Jimat adalah moyang dari ayahnya sang kakek, M. Yusuf Temanggung. Ia adalah keturunan dari Minang Batu Batara, seorang penguasa yang disegani dalam wilayah Temanggung dan zaman Sukunan atau Kerajaan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara pengukuhan guru besar hari ini. Kemudian perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Senat Universitas Pakuan dan Rektor Universitas Pakuan yang telah menyelenggarakan acara pengukuhan kami sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Pakuan. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang penuh hikmat ini. Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, sebagai profesor dalam bidang ilmu hukum. Semoga Allah memberkati. Ketua Senat Universitas Pakuan. Itu kalungnya. Bagian dari kalung. Masalah duit. Perform jam berapa nanti? Percepat. Dari jam 11 mungkin jam 10.30. Oke, berapa lagu, Pak? Enggak tahu. Terupdate kan ini catering private, jadi private catering, jadi menyesuaikan ya. Semuanya ownernya. Semua ownernya. Ya.
Gak ada yang ini dia asbabis. Aku beli butir juga bagus. Komplit. Udah dong, ayo. Tapi udah mau mulai sekarang sekolah. Mana Mas Awi? Kita doa dulu aja. Hah? Kamu gak pernah pakai ini buat ini? Nanti ya. Soal kanker, pendapat dia soal kanker. Apa pendapat dia? Dalam aja, Mak. Pendapat dia, apa kanker itu gak bisa dihilangkan. Biarin aja. Iya, yang bisa itu menjadi survival. Daripada kankernya hilang, orang yang juga mati. Hidup berdampingan. Jadi hidup berdampingan. Ya, kalau kataku semua orang punya cancer. Orang yang dimakan apa aja kok, jeruan, makan buah kayak gini-gini kan gak mungkin, gak ada organisme gini kan, buah-buah yang gak cuci, kalau makan yang apa aja jadi host yang buruk aja. Iya, dia kan ikut makan gitu, dia ikut benalu, jadi benalu di sini kan. Ada orang 70 tahun ketika di otopsi ternyata badannya kanker semua. Dia gak alasan apa-apa. Iya. Sampai 50 tahun cek aja. Gak bangga dengan kenakalan lu? Gak tidak kamu. Kalau perempuan nakal lebih baik dia diam. Lebih baik dia diam. Perempuan yang nakal lebih baik. Ini yang diam ini ya. Ini ya. Tahu kan? Aku diam loh kan. Gak ada. Perempuan nakal awet hidup gak ada. Itu teori dari mana sih? Teori riset. Bukan teori, beda loh. Teori sama riset itu beda. Kalau teori itu bisa salah, kalau riset itu lain. Bisa itu membuktikan data. Itu kan kalau kesehatan. Kalau tiba-tiba di jalan kecelakaan ya. Kedua. Makanya nyonya aku bilang, aku mau main badminton sama Ellen. Hati-hati rumah Johnny Force nanti mati gini-gini. Mati itu gak ada hubungan dengan olahraga. Mati gak ada hubungan dengan penyakit. Mati itu orang karena kontak yang udah sempetan. Kontaknya sudah habis. Kok lagi ngelamun ini mati ya iso. Kontaknya sudah habis. Kontraknya bisa dipercepat. Bisa diperpanjang. Panjang nggak bisa. Dipercepat. Nggak mendarat itu kalau hujannya deras, terus landasannya nyonya gas dan lain-lain. Keren, keren. Iya. No salon-salonan, wis no gaya-gayaan, wis dandan dhewe. Ngirit duit salonnya buat ceringnya aku. Sama Lesti Bilyar. Lesti Bilyar. Lesti Bilyar. Soalnya beda kan dari atas sama make up sendiri, mandiri. Bukan BCA. Malah. Jadi aku mendarat 3 kali. Itu yang gak tahu yang di belakang gue apa rasanya. Kalau gue dibilang kan tahu keadaan kan, aman atau enggak kan tahu kan. Iya, kelihatan itu. Enak nih, iya mas ini kalau kita 3 kali gak bisa, kita udah dipalain paling. Gak bisa, gak tahu kan. Gak bisa mas, sama gue tahu. Jadi kan mau benar gak ada hubungannya sama tahu. Gak ada ketentuan sama tahu. Kacau lah yang itu full power itu. Bo kalau nggak meledak jetnya rumahnya sih ya. Selamat berarti kalau meledak ya mau. Oh iya full power. Beda ya, beda dari bawah gini terbang beda. Sama dari bawah gini naik lagi ini. Gak ada awalan ya soalnya. Itu. Awalnya nggak resah kan? Gak ada awalan mbak. Aku pikir kayak hidup mobil aja nggak ada tower. Biasa aja. Enggak doa gitu. Ayo. Mari kita berdoa untuk Pontianak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan karir Dewa 19 dan tambah lagi cukupnya. Amin. Juga dicabut penyakit dari dalam tubuh kita. Amin. Dan imunitas yang baik.
juga dijauhkan dari kecelakaan laut dan udara, dijauhkan daripada bencana alam, amin. Dijauhkan daripada bahaya api, dijauhkan lagi daripada bahaya-bahaya gaib dan bahaya setan, jin dan lain-lain. Amin. Lalu aib-aib kita ditutup oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan rezekinya, pintunya tertutup, rezekinya dibuka sudah berlimpah. Amin ya Allah. Dan tidak lupa apabila ada pasutriotis di depan rumah itu selalu ketika mulai. Ya Hayyu ya Hayyu. Ya Qayyum ya Qayyum. Kan suka rapi-api kita tuh kalau pada suka rapi. Iya. Iya kan. Ya siswa. Saya kita program suka rapi. M. Cara rapi kayak Mas Jon. Rep dilungsuri. Sampai. Iya. Mana anak? Ada motor enggak? Tak main. Besok besok izin kos kedasko asa SHM. Amat jadi. Gua cuma Sandra, Sandra. Waduh, voice. Nih. Ini yang keren, Brian May, Seiko, suara. Siap. Biar akrab, guys. Guys, bose, guys. Yes. Oh, no, guys. Yes. Siapa nih, Bu? Guys, luar biasa merokok merokok. Acara apa nih? Pengukuhan Profesor Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Semua batik. Belum dikukuhkan. Bib, kobra mana Bib? Kobra. Dia tahu lah. Artinya. Jangan lupa guys, sepatu dewa segera di launching sepatunya Ayuke. Nanti infonya diupdate di mana belinya, di mana sosial medianya nanti saya update terus. Oke ya, ya. Kabar ya, tunggu kabar. Kabar ya, sesaat lagi, nggak lama lagi berarti ya, ya. Sepatu dewa guys, siap-siap. Berhubung acara resmi sepatu dewa AA nggak pakai, biasanya dipakai AA guys. Ini acara resmi soalnya. Naik guys, sudah opening naik Pak Hari standby. Pak Hari bos kenceng ya Pak Hari, biasa ritual. Nyonya sudah siap, nyonya guys, nyonya standby OTW panggung. Kenapa kalau di ruang menanya OTW. OTW guys, panggungnya pada Asko.
Rasanya setiap hari.
sebelumnya. Selesai guys, selesai acara Padasko. Selesai, selesai, selesai manggung. Halo, ajar. Ini sudah mau ditarik dari PKB, Pak. Oh ya. Sumatera Utara. Badia di bawah aja, Mas Bari pasti bapak iya. Sini boleh? Oh. Bose guys, bose. Bisa. Selesai guys, alhamdulillah. Selesai, nyonya bose pulang guys. Pulang, bismillah. Selesai. Pak Mehmet, udah zuhuran Pak Mehmet. Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai. Pak Mehmet tadi sama Firsa ya zuhurannya? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, anaknya Teteh ini loh, Pak Mehmet. Mobil lagi sini. Pulang guys, sudah selesai. Balik guys, balik. Saya pulang, Alhamdulillah. Nya, hati-hatinya. Nyonya balik guys, nyonya. Baru. Bukan yang baru, beda. Ya, hati-hatinya. Hati-hatinya. Masih. Nyonya guys. Oke, 3:30. Kuenter, naik kuenter guys, naik kuenter.